Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebutkan masih ada 30% pemudik yang belum kembali ke Jakarta pada hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri. Kakor Lantas Polri juga telah menghentikan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cipali. Kemudian dari mana? Selatan, Bandung, ya. Ini menunjukkan angka yang melandai, ya, artinya angka normal. Ini sampai saat ini dari Semarang, dari Bandung juga menunjukkan angka yang melandai. Sehingga untuk di Jakarta Cikampek kita akan hanya membuka dua lajur, ya, dua lajur kontraflow dari 70 sampai dengan 47. Kemudian untuk puncak arus, ya, arus balik tahun 2024 ini terjadi pada kemarin, tadi malam sampai tadi pagi jam 6, ya, sampai penutupan arus ada di angka 162 lebih. Nanti angkanya bisa kembali ke Jakarta sekitar 30% lebih, baik itu di 4 gardu maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Artinya angka tersebut kalau kita bagi dua, pelaksanaan WFH hari ini dan besok berarti masing-masing tinggal tersisa 15%. Ini mudah-mudahan dengan angka yang kecil tersebut ini kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan rekayasa lalu lintas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.